Usai melantik Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, Gubernur DKI Jakarta Jokowi melakukan kegiatan blusuan ke SMP Negeri 45 dan SD Negeri Cengkareng Barat di Jalan Utama Raya, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Selasa 11 Maret 2014. Dalam kunjungannya kali ini, Jokowi ingin memastikan program Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang digagasnya mampu diimplementasikan dengan baik. Pantauan berita jakarta.com, kedatangan Jokowi disambut antusias para peserta didik dan guru. Jokowi pun melakukan dialog dan tanya-jawab langsung dengan para murid penerima KJP. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, dari hasil tanya-jawab dengan sejumlah siswa penerima KJP, dapat disimpulkan KJP telah digunakan dengan baik untuk mendukung dan membantu para siswa dalam menempuh pendidikan. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan KJP sudah diterima mereka yang memang berhak. Katanya yang dapat KJP, bapaknya di tentang pembangunan. Ada yang saya kira bagus. Ditanyakan kepada yang menerima, yang jelas saja anak-anak yang saya sampling ada 6 tadi, itu apa KJP-nya? Semuanya sama seperti yang telah kita atau rancang dari awal dulu. Anak langsung, ini yang saya tanya anak langsung, mereka polo dan menyebabkan apa saja. Sudah 150, ada yang dapat 40, ini kan ada 4 tes, memang banget sih. 4 tes, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, ada yang 6, benar. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.